Oke, baik sahabat bonsai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam mata kanan, salam bagi sahabat. Sahabat bonsai, kita di sore hari, aktivitas kita ya tetap di bonsai, teman-teman. Apapun mainan kita, bonsai tetap ada, adalah hobi kita, teman-teman. Nah, ini bonsai-bonsai yang kecilnya. Silahkan teman-teman nanti ditanyakan sama Kak Irul. Apa kabar Kak Irul? Sehat Kak Irul? Sehat-sehat teman-teman, alhamdulillah. Oh Kak Irul. Nah, itu lagi ngapain Kak Irul? Lagi mau pengawatan teman-teman. Oh ini ekstrim ini. Iya Kak Irul ya? Iya, ini termasuk. On the rock ya Kak Irul? On the rock. Wih, ini kalau jadi super bener ini Kak Irul. Iya, on the rock ini teman-teman. Jadi dia surrealis juga ya alirannya ya. Berarti ya? Kita juga ada yang kecil sama yang kayak gini. Blah, ya pokoknya kita coba-coba aja dulu. Coba semua ya Kak Irul ya, dicoba semua. Coba semua. Oke. Nah kayak gini ini bisa nyatu, bisa dia nempel kayak gini, lama prosesnya kayak ya, kurang lebih. Setahun ada Kak Irul? Ya mau lah memang. Hampir setahun ya. Hampir setahun prosesnya teman-teman. Tapi dia tetap teori yang namanya akar dilihatin matahari itu tetap sama tetap, ya? Tetap, ya. Karena semakin cepat kuat dia. Iya. Dan membantu pertumbuhan pembesaran juga. Oh gitu. Pembesaran akar juga iya. Jadi harus ditongolin. Ya. Pelan-pelan tapi ya, belajar deh ya. Iya, jangan ketika masih putih program itu langsung. Putih langsung ditongolin. Tongolin jangan kering ya. Dia. Pelan-pelan, setengah-setengah gitu ya kayaknya. Ya. Nih, teman-teman. Programan yang on the rock. Nah, tapi dia bentuknya ya termasuk small ya kayak gitu. Small. Kecil ini, teman-teman. Iya. Batu. Oke. Nah ini masih kelanjutan terus. Iya. Ntar lagi lah dipres. Wih kalau panjang mantep ini kayaknya. Iya. Mungkin nanti ini. Panjangin itu ya. Iya masih kita tahap lagi. Kebawain gitu ya kayaknya. Iya. Ataupun nanti bisa ini juga bisa. Nah, ini pendukung media dia harus maksimal ya kayaknya. Maksimal. Kalau dulu sebelum penanaman ini kan nggak langsung kita tongolin kayak gini, bukan kita tenggelamin semua dulu. Dikubur ya? Ya kita kubur. Setelah dirasa sehat, lama, baru kita dongkel lagi, kita tongolin pelan-pelan. Pelan-pelan, dikit-dikit ya? Ya. Dulu ini di polybag nih, Man. Oh gitu? Ya. Maksudnya pelan-pelan dia ditongolin dikit? Tongolin, ya dikit. Belajar lah ya? Belajar, ya. Nanti udah berapa bulan? Tongolin lagi. Lagi tongolin lagi. Tongolin lagi, ya. Pemilihan ranting juga termasuk. Ya, termasuk, Man. Oh, bertahap gitu, pelan-pelan. Ya, hampir setahun. Ya. Dari stekan ya kayak ini. Dari stek ini. Dari stek. Ini stek satu mata tunas malah ini. Satu mata tunas. Stek satu mata tunas. Tuh, teman-teman, dari stek satu mata tunas saja bisa dibuat on the rock ya. Iya. Oh, teman-teman. Stek satu mata tunas. Jadi ini sebenarnya ini, nih, sebenarnya setang ini nih. Ini nih sebenarnya ya ini ya tumbuh baru ya Kairo. Tumbuh baru semua. Tumbuh baru dia. Tumbuh baru. Iya. Keren. Ini batu karang ya, batu laut ya kayaknya. Iya, batu karang. Oke. Jadi satu mata tunas ini kayak seperti yang mami-mami ini ya, ya. Satu mata tunas. Itu juga satu gitu mata tunas. Ya. Jadi bisa dibuat mami kecil begini. Bisa. Bisa dibuat on the rock. On the rock bisa surrealisan itu bisa. Oh. Seperti itu. Nah, ini kalau mami kayak gini ini harga berapa ini, Kairo? Itu ada yang 100.000, ada yang 102, ada yang 150.000 satu gitu. Oh ini macam-macam ya? Oh ada yang 102 artinya 50.000 satu. 150.000 dua, Miman. 150.000 dua. Iya. Oke. 150.000 dua nih seperti ini nih. Ada juga yang 100 nih. Wih, cakep ini. Oke. Yang banyak yang udah keluar kayaknya kemarin. Alhamdulillah ya, sudah banyak memang. Berarti ini tinggal sisa-sisanya ya. Ya. Sama yang programan ya. Ya. Yang sudah di pot mame ya, yang kecil-kecil ini. Gitu. Jadi satu mata tunas itu bisa dibentuk berbagai macam pola. Ya. Ya. Bisa situ small mame. Bisa. Bisa on the rock. On the rock bisa. Seperti ini. Ya. Nah ini lagi nih, ini on the rock lagi nih. On the rock. Ini setekan ini, Kak Irul ya, sama ya, juga ya. Sama aja ini batangnya keruak juga. Mana Kak Irul? Coba lihat Kak Irul. Ini batangnya keruak. Oh ini awas Kak Irul, jatuh ini Kak Irul. Nah, oke, sip. Mana Kak Irul? Ini keruak juga. Ini nggak dikeruakin gitu Kak Irul? Enggak.
dari berarti memang pertumbuhan alamnya ya. Pertumbuhan alamnya seperti rayap biasa. Tuh. Wis cakep loh, teman-teman. Baru akar ini kita yang ngarahin ya, yeah. Betul ya. Kita arahin kayak mana seperti ini. Nah, ini dikawat ini seperti ini contohnya, teman-teman, kalau yang ranting ya. Iya. Yeah. Akar dililitkan ini ya Khairul ya. Iya. Iya iya iya. Ya. Seakan-akan dia mencengkeram banget gitu ya. Men. Oke, kita lama nggak bikin on-drop ya, Khairul, iya. Ya, masin video ya. Iya, nilai kapan-kapan. Kapan Khairul ya, nanti iya. Kita bikin ya. Nanti teman-teman insya Allah ada tutorialnya kita cara bikinnya teman-teman. Iya. Kalau yang di rumah itu ada juga, sudah jadi juga, sudah tinggal gunting-gunting, cabangnya sudah ada. Nanti kita bikin lagi. Ini ada juga kita... masih program satu mana, mata tunas. Boleh Khairul mana? Tapi masih mau dikonsep ulang yang lagi. Yang ekstrim kan ada juga ya Khairul? Ada. Cuman ini kalau ini satu mata tunas juga ini Muan. Oh, ini yang udah ya. Diprogram. Oh. Ini satu mata tunas juga. Ini yang batunya miring itu ya Khairul ya. Hidup dia woi. Nanti akhirnya ini kita jalan juga dia. Program ulang lagi. Dibiarin aja. Nanti mau ya. Besar batang ini ya? Iya, nanti. Nih, teman-teman. Saya masih nyari pembesaran ini dulu, Man. Gitu terus ya? Ya. Oke, di los terus. Oke, nanti terusannya ini. Ntar lagi kita kawat ini. Oke. Ini ikut membesar batang utama setekannya ini. Iya, Miman. Ini teman-teman, proses on the rock-nya seperti ini, teman-teman. Jadi setek satu mata tunas jangan kecil hati, teman-teman. Ya. Bisa dibuat berbagai macam gaya atau tipe. Kalau dia di atas batu ya seperti ini. Oh. Jadi nanti ini dibiarin aja. Ini contohnya yang dikubur ya kayak. Iya. Contoh yang dikubur, nanti diangkat pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Di bawahnya kasih media. Iya. Kubur lagi. Angkat lagi begitu ya. Terus pokoknya. Terus. Nah, ini masih pengelosan masih ya. Masih pengelosan semua. Oh, teman-teman. Jadi setek satu mata tunas bisa dibuat berbagai macam gaya. Nah, ini termasuk nih mantap nih Khairul. Iya. Ini tapi cangkok kayaknya Khairul ya? Iya. Besar batangnya teman-teman. Tuh. Wah. Mantap ini. Ini enggak dijual nih Khairul? Belum. Belum ya Khairul. Iya, tapi kalau ada yang minat ya bisalah nanti pakai jalur. Ada 3 juta Khairul harganya. Lebih Khairul woi. Lebih lah Miman. Susah prosesnya. Memang prosesnya lama teman-teman. Ini tinggal nanti perapatan aja nih. Perapatan ini ya, sudah, daun ya Khairul. Sudah rapat, masih ada yang di los. Tinggal kita rapetin nanti. Karena satu mahalnya bukan apa-apa teman-teman. Prosesnya panjang. Prosesnya panjang karena ya dari tadi lah Miman, dari kita mau bentuk akar kayak gini, ditenggelemin, habis itu mau dibesarin, ditongolin, belum melintirnya kayak gini, betul. Lama prosesnya kan. Ini yang nyebabin bonsai on the rock itu selalu dikagumi, terkesannya seperti itu dan usianya prosesnya sangat pelik. Ini sampai cicit apa ini ranting nih ya, sampai di mana ujung dan lain sebagainya. Ini yang mahkotanya aja masih di los ya kayaknya. Iya, masih di sini. Ini sama ini nanti Miman. Oh, ada dua ya? Ada dua. Tajuk ya ibaratnya. Ya. Punya pasukan sendiri-sendiri. Punya pasukan sendiri-sendiri, teman-teman. Wih, ini ya, tapi ini ya, ini udah mulai nih ya. Sudah mulai ini. Ini udah mulai sebelah sini ini udah selesai nih Khairul ya, sebelah sini nih ya. Tinggal lebet-lebet lah. Tas ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi setek satu mata tunas bisa berbagai macam bentuk. Kemudian yang proses on the rock ini lebih mahal nih karena satu sebab diantaranya adalah prosesnya sangat lama dan bisa mencengkeram batu. Ini seperti ini nih menggunakan bantuan apa tali apa ini? Stalitis. Stalitis. Kawat ya. Yeah. Biar tetap mencengkeram batu teman-teman. Oke. Oke, makasih banyak ini. Iya, siap. Trik-triknya bonsai on the rock, teman-teman. Wih, ini 3 juta nggak dapat, teman-teman. Mantap. Nanti kapan-kapan bikin on the rock ya, Rulia. Kita siap, bikin, teman-teman, tutorialnya seperti apa, teman-teman, awalnya. Sampai proses. Ini juga nih ya, ini mulai mau dibikin on the rock nih ya. Itu juga on the rock, ini juga sama. Ini dari malah split, dari split. Ini. Dari split terang ini. Ini dari split terang. Ya, ini dibiarin gini aja ya, kayak Rulia. Tinggal pengawatan aja nih.
Betul, teman-teman. Biarin aja. Ya nanti lama-lama gabung sendiri dan membesar sendiri ya. Biarin aja medianya banyakin, teman-teman. Oke, Khairul, makasih banyak Khairul. Ya, siap-siap. Oke, teman-teman. Ini aja pengalaman kita berbagi sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit dulu diri, Khairul. Oke, salam bonsai, salam tekanan, salam bagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.